Tangis bahagia seorang remaja bernama Kiki Wulandari pecah saat ia dinyatakan lulus sebagai bintara Polri Polda Sulawesi Selatan tahun 2024. Setelah mengetahui kelulusannya, Kiki bergegas keluar gedung dan memeluk sang ayah. Momen ini terjadi di lobi Hotel Unas, Makassar dan videonya dibagikan di akun Instagram @divisihumaspolri.com. Kiki merupakan seorang anak nelayan asal kepulauan terpencil, yakni Pulau Pasitalu, yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Itu di pulau-pulau kecil, yang penduduknya itu sekitar 500 orang. Akses ke sana itu Pak, itu kalau kita pakai apa kapal kayu, itu paling cepat itu 14 jam. Itu pun dua kali satu bulan. Dan kapalnya itu bukan kapal penumpang, kapal pemuat barang. Saya itu berangkat itu jauh-jauh hari, sudah dua bulan lebih saya itu. Saya berangkatnya dari pulau Pak, karena kan akses itu. Selama tes saya punya anak, saya ikuti terus selama dua bulan. Di mana dia pergi tes, saya selalu ikut untuk menyupport dia. Mudah-mudahan cita-citanya bisa terlaksana dan bisa lulus untuk menjadi anggota Polri. Saya kasih semangat sama dia, saya bilang, kau harus buktikan bahwa orang pulau memang bisa juga.